مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك عليك مبروك ألف مبروك يومين ذيك مبروك مبروك

Hadratul Mukarramin wal Mukhtaramin para asatiz para hujaj para ibu bapak santri hadirin hadirat yang dimuliakan Allah wabil khusus tamu istimewa kita Al-Mukarram wal-Mukhtaram Habib dan al, wal al Sahabat saya Al-Habib Abu Bakar bin Soleh Al-Aidarus Masya Allah ya, Saya kaget banget dan Saya tanya siapa, siapa yang tidak mengundang ya? <laughs> Masya Allah Mudah-mudahan Beliau selalu sehat Walafiat panjang-panjang umurnya Allah subhanahu wa ta'ala berkahi majlisnya Allah subhanahu wa ta'ala manfaatkan semua apa yang beliau lakukan, amin hadirnya beliau di tempat kita mudah-mudahan membawa keberkahan, amin amin dan yang saya hormati sahabat saya, Al-Mukaram Ustadz Haji Anis. Semoga beliau selalu panjang umur. Amin. Sehat badan, mudah segala urusannya. Sahabat saya Al Mukarram Ustaz Zarkasi. Al Ustaz Haji Zarkasi, mudah-mudahan beliau selalu sehat wal afiat. Panjang umurnya. Allah kasih beliau keturunan soleh-soleha. Amin ya rabbal alamin. al mukarram orang tua kita al mukarram ustaz Haji Samsudin yang masya Allah walaupun beliau sudah usia, ya beliau datang ke sini masya Allah mungkin nama istri kali Ustaz ya, iya oh jadi, iya masya Allah ya beliau selalu bersama kita ya di majlis di sana juga di Masjid Al-Amin juga beliau selalu menyertai. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusannya. Allah sehatkan beliau, panjang umurnya, jadi ada keturunan, keturunan sore-sore. Amin juga ya, mau Satiri yang beliau sempetin waktunya datang hadir mudah-mudahan beliau orang tua kita sehat panjang umur ya Allah ya anak-anaknya keturunannya soleh soleha Juga bapak-bapak sekalian yang tak dapat saya sebutkan beliau beliau semua mudah-mudahan ya kita hadir di sini semua Allah berikan kita keberkahan ilmu kemanfaatan ilmu dengan sebab ini mudah-mudahan Allah berikan kita keturunan soleh soleh amin ya rabbal alamin Masya Allah tabarakallah Masya Allah tabarakallah Masya Allah tabarakallah Jazakumullah khairul jaza Terima kasih banyak kepada semua ya yang hadir yang ya, ikut senang yang mengadakan, yang menyelenggarakan acara ini dan juga yang hadir semua dan ya kepada Kak Ros terutama saya mengucapkan jaza kullah khair mudah-mudahan beliau sehat terus panjang umur yang masya Allah gagap gempita beliau eh, masya Allah luar biasa ya saya melakukan ini Bapak Ibu hadirin bukan kemauan saya bukan sama sekali saya tidak ada rasa ini enggak dan saya belum pernah yang namanya ulang tahun saya belum pernah boleh ditanya emak saya tadi ya dan ya Masya Allah uh, Alhamdulillah ya diulang tahun ini oleh karena itu saya mengucapkan Jazakumullahu khair jazak Wabil khusus kepada ibu saya tercinta, ya, ibu Haja Sunnah, ya, yang belinya di mana beliau, ya, Masya Allah, saya ingat betul dulu beliau, saya sejak kecil, saya enggak lupa, yaitu beliau itu, ya, kalau saya tidur. Iya ngosek ngosek, ya, terus ya. <giru> ngosek tuh ke belakang, ya keluar. Saya nendang badan beliau, ngapain beliau lagi sholat? Ya makanya orang perempuan yang saya yakin orang perempuan rajin-rajin sholat malamnya. Kalau saya ngosek tuh ke belakang, ya kan nendang emak, ya, emak lagi ngapain lagi sembahyang kalau orang tua orang tua sembahyang doain buat siapa kira-kira. Anaknya. Kita bisa begini nih orang tua. Guru kita, orang tua kita. Orang tua kita. Masya Allah, masya Allah. Jadi saya, masya Allah. Ya mak saya walaupun emak memang kayak kita kita punya titel ini, ini, ini gitu ya tapi orang tua enggak punya titel tapi ingat ke semua ya orang tua itu adalah keramat yang berjalan hmm. orang tua kita jangan jangan sampai air matanya menetes lantaran kita Masya Allah Allah Masya Allah saya ya, gembira sekali emak saya bisa hadir di sini Masya Allah, Masya Allah. Ya, cari keberkahan orang tua kita. Ya mudah-mudahan saya dapat keberkahan orang tua. Amin ya Allah. Kita semua dapat keberkahan orang tua. Ya makanya jangan sampai kita cari murka orang tua, cari rioknya, cari ya senangnya ya, jauhkan murkanya. Yang kedua saya berterima kasih kepada ya. Mertua saya, ibu mertua saya yang masya Allah, beliau selalu bantuin saya di sini, masya Allah, ya masakin, masya Allah, enggak mau diupain, masya Allah, masya Allah, mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, ya. panjang umur, ya ibu saya, mertua saya sehat selalu, masya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Kemudian kepada istri saya tercinta saya ucapkan jazah kemuwa jazah istri saya masya Allah terus terang ya ini bukan gombal bukan ya. <laughs> ya saya bangga punya istri ya ya Umi Haja Anissa Aprilia masya Allah yang selalu bantuin saya siang malam <laughs> siang malam alhamdulillah itu beliau itu itu kalau kan di sini ada toko ya ada toko roti yang alhamdulillah kita udah punya toko roti ya ada toko di depan ada laundry gue yang anak-anak tuh makanan itu ya kemudian juga ya anak sekolah ya. itu semua beliau tanganin tanpa minta upah sedikit pun yang lain saya upahin tuh ya dengan izin Allah ya. Ya, diupahin semua. Tapi istri saya enggak minta upah. Kalau bahasa Betawi semetet pun enggak. Enggak semetet pun. <laughs> Alhamdulillah, Masya Allah. Masya Allah. Ya, kemudian juga beliau juga mau saya suruh belajar. Tadinya saya bingung di sini siapa nanti yang perempuan yang mau yang yang ngajarin siapa nanti yang perempuan. Ya Allah ya Rasulullah aturan adik saya si Mega ya, ya tapi ya, beliau udah punya suami ya udah punya suami ya dia Alhamdulillah beliau juga Alhamdulillah jadi ustazah juga ya, Alhamdulillah sekarang jadi ibu nyai ya Alhamdulillah ya saya nggak bisa tahan dia di sini ya dia sama sana tapi Allah maha kuasa Alhamdulillah beliau istri saya Umi Haji Haja Anissa saya suruh beliau untuk ikut pesantren angkatan pertama Iya mau beliau Alhamdulillah sampai lulus ya, makanya ya Alhamdulillah istri saya beliau saya enggak kasih masak tuh Bapak Ibu sekalian saya enggak kasih masak tuh enam tahun tuh. Ya, saya enggak kasih masak belajar aja udah belajar aja belajar aja neng belajar sampai sampai berhasil berhasil apanya berhasil apa yang saya suruh jangan masak berhasil mana dikatain orang Aji Anissa nggak bisa masak <laughs> berarti berhasil tuh <laughs> berhasil Alhamdulillah tapi saya yakin beliau bisa masak ya, ya. Alhamdulillah ya pas udah selesai enam tahun ya ya sudah selesai enam tahun angkatan tadi Ustaz Hafiz tadi. <tid> tadi mau Ustaz Hafiz luar biasa ya. Sandy dan yang lainnya juga ya Masya Allah. Masya Allah ya. Ya Alhamdulillah sudah enam tahun beliau lulus itu jangan jangan Masya Allah luar biasa itu Bapak Ibu sekalian. Punya anak ngaji. Punya anak pesantren udah punya anak tuh ngomong bayi ya bukan momong bayi tuh kalau anak anak kan bayi maka gak boleh kagak ya nyusuin apa tapi beliau masih tetap ngaji masya allah masih tetap ngaji masih tetap ngaji masya allah jadi saya terima kasih banyak tuh ya iya, masya allah bukan mah ini tuh luar biasa belum lagi lahiran tapi tetap ngaji tuh Ya. Demi cintanya pada suaminya. <laughs> Masya Allah luar biasa. Jadi perjuangan yang Masya Allah, Masya Allah. Jadi ya, saya mengucapkan jazakumullah khairu jaza kepada Umi Haji Anissa yang mau ikut pesantren dan sampai lulus. Sekarang Alhamdulillah yang perempuan-perempuan ya ada giliran diajarin, bisa ngajarin kitab kuning, yang pegang Umi Haji Anissa Masya Allah Alhamdulillah yang enggak gampang Bapak Ibu sekalian belajar kitab kuning itu kagak gampang Apalagi perempuan sekarang ya Perempuan apalagi sekarang Kita kadang lupa begitu ya Tadi saya katakan Umi mau tuh ngaji ya karena memang mungkin sama kita Ya orang kadang udah punya anak aja Lupa ngaji Repot Nah ini jangan sampai kita repot Jangan sampai anak membuat kita jadi lupa ngaji. Itu jangan sampai. Dan juga saya berterima kasih kepada ya, ya semua para undangan, para tamu yang saya nih Pak nggak tahu diundang ini, ya, ya. Jadi mereka pada ini pada undang, aduh ya Allah ya Allah. Saya kadang malu. Kadang saya juga undang jangan sembarangan, jangan masalah, masalah saya malu, saya malu. Jadi mereka betapa karena mereka cintanya gitu ya sama gurunya, masya Allah, masya Allah. Kemudian juga ya kepada tadi kepada ya tadi ya, santri kita, saya bapak bapak hadirin sekalian, saya senang kalau murid saya pada bisa, ya tadi ada Ustaz Hafiz, masya Allah luar biasa ini. Ya. Beliau ini udah 10 tahun di sini, 10 tahun ya Hafiz ya. 10 tahun pesantren sini ya Ya Masya Allah perjuangan itu luar biasa ya sampai pergi keluar batang itu istiqoroh Masya, Allah. Masya Allah Masya Allah ya kemudian juga ya tadi ada cerita ya Mizan Masya Allah cerita beliau mimpi ya saya juga pernah mimpi itu yang aneh mimpi saya ya, ke rumah Kiai Hadi itu kenapa ada mizan itu? Itu, yang saya heran kenapa di mizan <laughs> itu ternyata ya bang mizan ngimpi juga, tuh. masya Allah itu ya di dalam kitab Ar-Ruh ya Ibnu Qayyim Al-Juzia beliau mengatakan bahwasanya Orang hidup, ruhnya bisa ketemu sama orang hidup, bisa ketemu. Apalagi mimpi ketemu guru, mimpi ya. ketemu guru luar biasa. Ya. Apalagi guru yang masya Allah, ya diantara guru saya, Kian Sopian Hadi, ya. Ya, makanya dulu saya ajak itu supaya. Ya saya apa mengungkapkan mimpi saya <laughs> datang kepada beliau, masya Allah, masya Allah. Ya. Hmm. Sekarang beliau lagi sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah kembalikan kesehatan seperti sedia kala, masya Allah. Amin ya robbal alamin. Ya dan juga saya terima kasih banyak kepada yang masak di sini, Kak Nung, Pak Nung juga suka dibantuin sama Pak Ida, iya Pak Ida, ya suka sama siapa, Ame Hah? kami siapa lagi? udah <laughs> dan juga ya tim saya terima kasih banyak ada tim kamera kita Masya Allah ya yang Masya Allah gegap gempita ya uh, yang sekarang lagi sakit nih ya ketuanya lagi sakit itu Anwar Salihin Ya mudah-mudahan beliau diangkat penyakitnya, dikembalikan kesehatan seperti sedia kala. Masya Allah, amin ya robbal alamin. Ya, ya memang bapak-bapak hadirin sekalian, ya, kita di sini alhamdulillah, ya saya dapat seperti ini adalah dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Pesantren gratis tadi kata Ustaz Hafiz, masya Allah gratis, masya Allah. Ini semua adalah bantuan Allah Subhanahu Wa Taala dan saya punya keyakinan insya Allah, insya Allah pesantren kita insya Allah ke depan insya Allah insya Allah mudah-mudahan akan hebat amin kenapa begitu saya saya berusaha sungguh pak ya, saya berusaha sungguh ya, berusaha sungguh untuk ikhlas saya tidak katakan saya ikhlas saya katakan saya berusaha ikhlas mana berusaha ikhlasnya yaitu saya gratisin ini adalah usaha ikhlas, bukan ikhlas, usaha ikhlas. Kenapa? Karena saya percaya, ya saya percaya bahwasannya, ya murid yang berhasil itu adalah dipegang oleh seorang guru yang ikhlas. Saya punya guru Kiai Mak Rawabuaya, saya bangga kepada beliau. Beliau punya murid rata-rata jadi, itu ya setafisnya rata-rata muridnya jadi beliau itu punya murid bukan ngajarin udah bisa bukan orang kan banyak tuh murid kiai besar muridnya udah pada bisa kalau beliau ngajarin dari nol dari kagak bisa baca kitab sampai jadi kiai muridnya kiai makmun itu orang ikhlas kita kadang lupa sama guru gitu itu yang ngajarin kita yang tadinya kita nggak dipanggil ustadz sekarang dipanggil ustadz. Yang tadinya gak dipanggil kiai sekarang kita dipanggil kiai itu guru kita, guru saya. Saya bangga. Masya Allah. Saya waktu itu ada ya kenal orang sono, orang ya, ya apa tuh ya cengkaring sono tuh ya. Dia jadi lurah di sini. Lurah di sini, ya siapa itu? Lurah ke banyak Saaman ya, men? Aji Naman, itu dia nggak kenal saya. Pas saya bilangin muridnya Kiai Makmun, masya Allah, kaget ya. <guluh> Apakah tadi yang keluar Kiai Makmun muridnya semua jadi, ya segitu -gitu, Allah. semua jadi jadi Kiai, masya Allah, langsung deket sama saya, duduk di pengajian. Yeah. Duduk langsung di pengajian, dia ngaji setiap minggu. Malam Jumat waktu itu di Bang <laughs> Itu gelantaran siapa? Lantaran kita punya guru. Guru yang ikhlas. Yeah. Nah. Jadi saya dapat dari guru, kalau kita pengen punya murid berhasil, maka kita jadi guru harus usaha ikhlas. Nah, usaha ikhlas, jangan pernah ngaku jadi ikhlas. Jangan pernah ngaku ikhlas, karena ngaku ikhlas itu nggak ikhlas. <gak ngaku ikhlas enggak? Ikhlas, berusaha untuk ikhlas. Berusaha untuk ikhlas. Dan Alhamdulillah, ya, ini pesantren kita udah berjalan 10 tahun, ya, 9 tahun, 10 tahun, ya, ya. Alhamdulillah, Habib ya yang ngajar sekarang dulu saya ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Ya. Dari apa namanya? 6 tahun tuh. 6 tahun saya pegang sendiri semua fan-fan ilmu gimana rasanya itu habis itu. Masyaallah. Gimana rasanya itu? Masyaallah. Gimana rasanya habis itu? Sudah tendin Allahu Akbar, sabar Berusaha sabar, berusaha sabar. Masya Allah luar biasa. ketika udah selesai, ya lagi mereka wisuda kemarin di kamar saya nangis saja itu nangis saya. Ditanya sama istri, abang kok nangis kenapa? Seneng. Udah bisa mereka, alhamdulillah. Nih Ustaz Hafiz udah punya pesantren nih, alhamdulillah. Ustaz ini udah punya majelis, alhamdulillah. Ya, Ustaz Sufyan terbang-terbangan dong ngajar. <laughs> Ustaz ya. mengajar sono, ngajar sini, Masya Allah ya, Ustaz Subhan juga udah punya majelis, Masya Allah Ya, ya Ustaz Ovi juga, Masya Allah, udah punya majelis. <laughs> Ustaz Adnan juga udah punya, semua Alhamdulillah Ya, Ustaz Zarkoni juga udah punya majelis. Ya, Masya Allah Masya Allah dan sekarang juga yang ngajar ya yang ngajar dari kelas 2 sampai kelas 6 itu murid saya yang ngajar murid kita yang ngajar Masya Allah ngajar kitab kuning artinya apa memang itu yang menjadi uh, uh, ukuran saya bahwasanya ketika santren yang ngajar murid-muridnya itu pesantren berhasil Ya. Saya tidak katakan saya berhasil, saya berusaha berhasil dan saya pengen supaya berhasil. Nah, alhamdulillah dan banyak dari Mesir bahkan dari Mesir mau daftar ke sini lulusan Mesir daftar ke sini saat so, ini banyak tuh pada daftar bahkan ada yang langsung kepada saya mau daftar di sini saya bilang mohon maaf ya santri al israq aja yang baru lulus ngantri gitu. ngantri mau ngajar <laughs> Alhamdulillah. Ya ini adalah berkat daripada saya punya guru. Ya beliau punya guru, beliau punya guru, punya guru. Saya mencontoh bahwasannya keikhlasan itulah. Keikhlasan bukan mahal, bukan lengkap sarana prasarana, bukan pak, bukan. Ya bukan itu, ya, bukan itu, masalah bukan itu sama sekali bukan itu. Jadi keikhlasan, ya keikhlasan, keikhlasan tuh yang bagaimana aja, mau lengkap rasa mau kagelengkap lengkap itu, kalau dia ikhlas, nah, tapi kita lihat, kita nggak bisa bohongin orang, kita nggak bisa bohongin, ya, kadang sekarang ini orang pada mahal-mahal, nah, ini ikhlas atau bukan, kita bisa jawab sendiri, ya. ya, kita bisa jawab sendiri, kita bisa jawab sendiri itu, kadang kita keluarkan dengan statement agama, agama kita ya pakai hadis, pakai Al-Qur'an, ikhlas macam-macam, tapi kenyataannya kita lihat. Jadi berhasil enggak berhasil itu adalah di endingnya. Nanti di akhirnya hasilnya gimana kira-kira itu itu dia. Kalau dia jadi, ah itu berarti dia kemarin belajarnya, ngajarnya bagus. Ya. Akhirnya sama orang meninggal dunia ketika dia mati husnul khotimah berarti baik begitu pula pasantren begitu Nah inilah seorang guru harus berpikir seperti ini bagaimana supaya muridnya pada jadi bukan duit yang dipikirin. Kalau duit mah udah ditentuin nama Allah. Wa fil ardi illa ala Allah. udah dijamin tuh yang riski. Tapi bagaimana supaya murid kita jadi inilah. Ini yang saya pikirkan terus bagaimana supaya murid saya pada jadi itu yang saya pikirin sampai sembahyang mesti sholat sunat mesti wajib zikir mesti kalau kagak zikir ulang lagi zikirnya itu itu yang menjadi menjadi semangat kita bagaimana supaya murid jadi walaupun saya sadar bahwasannya ada yang jadi ada yang kagak. Tapi semangat saya tidak berhenti di situ. Saya kepengen semua murid saya pada jadi semua. Amin. Alhamdulillah ada Habib kita, masya Allah mudah-mudahan beliau hadir di sini. Ini pada berkah semua. Amin ya Allah. Para asatis, para hadir mudah-mudahan perbekah kita semua. Iya, iya itu, ya, masya Allah. Apa lagi <laughs> masya Allah. Jadi saya ya gembira sekali, saya senang sekali kepada semua hadirin ya tamu undangan yang kalau umpama ya datangnya bapak kemari umpama ada ya ada murid saya yang undang bapak umpama diundang lagi gitu umpama gitu diundang lagi <laughs> ya mengganggu waktunya menyita waktunya saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas luasnya ya. saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas luasnya dan bapak-bapak yang hadir ibu-ibu yang hadir Ya, saya mengucapkan jazakumullah khairul jazak. Terima kasih ya semuanya dan juga santri-santri. Terima kasih semuanya. Ya juga tadi eh, ya santri yang udah ceramah, masya Allah, masya Allah, ya motivasi kita, bagaimana bersikap kita. Ya itulah yang sesungguhnya yang sebenarnya. Ya sudah malam, jam 11. Ya, saya mengucapkan terima kasih jazakumullah khairul jazak dan. Mohon maaf, sekali lagi. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.